Alhamdulillah, Saktinya udah dateng. Saya mau lihat proses penurunan sapi. Kita lihat, alhamdulillah, udah beberapa kali dibeli sama tuanya Kak Marno untuk yang kedua kali. Kita lihat. Pak, masukin Pak motor apa? Setengah pil gini. Saya mau ngantuk ya. Bau eeknya gak, Pak? Mama nak nyingok turunnya. Dia mau jadi seraduk. Saya ini pengen jadi seraduk. Ya kah? Takut. Ini kan semai. Ya kakinya moga ini. Nah, kita lihat penurunan sapi. Sapi kurban. Sapi kurban. Dari Purwodadi. Nah, promosi. Dari Purwodadi. Besok dipotong. Ya, besok dipotong. Bawa ke masjid enggak? Enggak, di sinilah. Bagi dewek ya. Heeh, bagi dewek. Dari dulu juga di depan sinilah juga. Iya. Berapa kali bayi sih? Memang rumputnya disediakan ditanam dewek. Ayo kita hidupin layar ya. Sepigo tadi jalan-jalan. Sepigo. Nah, kita lihat penurunan sapi. Kita masuk video pendek. Video short. Oh, itu ulungan yang tikungan itu empat sapinya. Tidak cam sambil bikin vlog. Aku waktu itu udah nyingok dia turunnya Cek Mano. Kali ini nak nyingok. Oh iya. Naiknya udah nyingok juga ya? Udah nyingok. Nyingok turunnya wae. Nih. Kelang berapa menit langsung gua upload. Langsung gua upload. Nih, kita jarak deket nih. Nggak apa-apa lah, kita udah pakai video pembuka. Kita langsung. Nah. Sapi ya turun. Allah, saya takut. Sapi maju, saya mundur. Ayo sapi-sapi ku. Sapi-sapi go. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, alhamdulillah, selamat. Nah, lagi dan lagi di rumah Bapak Samirun. Nah, itu Akung yang ada di depan pintu. Ini enggak pakai ampas tahu. Enggak. Umpuk ini. Ubah dagingnya. Lebih dagingnya lebih padat. Kalau kita pakai ampas lebih lemu. Lemak itu banyak lemak. Iya. Ah, itu rumput udah siap. Siap, bos toko mau. Iya. Tak lepas lewu. Ini aman lah. Dia makan. Kenapa kalau di sini tadi? Enggak bisa masuk. Iya. Kok gigi yang terang? Urip dah. Apa nih? Urip. Baju aman, baju. Sekarang dia besok pulang dipotong. Iya. Makan kuat-kuat. Sapi ku terbaik. Ah, yang itu antusias. Bapak sama anak. Itu ada Akung. Bapak Dimarno. Nah, ah, sapinya mam. Untuk kelang berapa jam dia akan dibeleh. Ah. Besok ada lagi. No edit, no potong, no sensor. Bakalan kita tayang nih malam ini datangnya sapi di rumah Bapak Semirun atau Kakak Akung. Nah, itu sapinya ya Allah gede. Alhamdulillah. Ya, kita dekat ya. Sapi dari Purwodadi.
gelap gue kameranya. Saya takut. Kalau yang dulu anaknya kita cingok tuh ya Pak ya. Iya dak? Masuk Pak minum Pak. Iya. Iya. Aduh sapinya. Halo sapi go. Nanti dia kayak mana manja kan bau eknya. Sama kayak apa? Bau. Nah, teh biru bisa diminum sapi. Cak yang susu. Nah, minum dulu, Pak. Jadilah. Dipilih kopi. Dan minum di depan. Oh iya sudah. Sapinya go. Sapi go. Rotot yang. Kayak papa kan berotot. Oh. Hati-hati pakai serodok. Kayak sapi go ini penyerang sapi nama. Ayo. Iya. Sapi dari Purwodadi Mirasi. Mama sapinya nangis. Maem dia nya lapar. Tapi tadi nangis sambil makan. Enggak lah. Sapi boleh enggak sapi. Nah. Agak dia kentut pret. Di depan, di depan makan di luar we. Nih. Tahun depan juga insyaallah. Jangan lupa di Purwodadi. Jadi nyari yang masuk ke Purwodadi. Oke. Tuh. Pak De, Kak Marno, sepupuku. Nah, oh, memang benar-benar yang ingon, Mbak. Oke. Ndak lah. Ini kalau dibicarakan lagi sampai.